Okay, kalau sebelum ni, kalau korang perasan video yang lepas, aku ada unboxing satu peranti mid-range yang tengah hype sekarang ni, iaitu Realme 5 Pro. Itu abang kepada peranti Realme 5 yang aku nak unboxing untuk video hari ni. Kalau bagi korang yang tak tahu lagi Realme apa benda, brand Realme kan, okay, Realme ni adalah sub-brand daripada Oppo. So Realme ni dia lebih memfokuskan kepada produk-produk mid-range. Kalau korang rasa kalau korang nak beli peranti Oppo tu macam mahal, so Realme ni memang sesuai sangat untuk korang yang tengah target untuk budget yang untuk mid-range produk lah. Orang kalau nak produk mid-range ataupun produk murah, orang akan pergi ke Xiaomi. Tapi sebenarnya ada satu lagi produk alternatif yang korang boleh dapatkan, iaitu brand Realme. Okay, dan dalam video ni macam biasalah aku akan unboxing tanpa membebel panjang. Okay, sebenarnya kotak ni sebenarnya aku dah tak ada plastik, memang dah unbox pun. Tapi aku akan unboxing balik untuk korang. Okay, dekat kotak ni, apa yang korang perasan sekarang ni, kita ada 5000mAh bateri dan kita ada quad kamera. Dan colour pada tangan aku ni, by the way, memang tak ada tulis apa-apa kat belakang ni, memang kosong. Maybe ni review unit dan aku rasa mungkin colour biru sama dengan colour depan ni. Tak apa, kita tengok sekejap lagi. Okay, sekarang kita akan unboxing, okay. Fuh. Bau China kot, bau China. Okay, so kat sini, hey, welcome to Realme family. Dan kat bawah ni ada perkataan Realme. Dalam ni aku rasa for sure ada casing. Ada casing ke dalam ni? Dia bagi silikon. Alright, silikon. Dan ini dia phone dia. Yes, colour biru. Colour biru, sama yang macam aku predict dekat depan ni tadi. Aku rasa sama je depan ni, colour biru. Okay, aku akan onkan dulu benda ni. Okay, aku letak tepi dulu. So, dalam ni, yes. First kali kita ada kabel Type-C. Oh no, no 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 no, bukan kabel Type-C. Kita menggunakan kabel micro USB ke Type-A. So yang membeza sekarang ni Realme dengan Realme 5 Pro dengan abang itu, yang ni menggunakan micro USB. Okay, dan lagi, okay, ni dia SIM ejector tool. Dan kita ada plug adapter 5x2, 10W dia bagi. So ini je dalam kotak, kalau korang perasan tak ada apa-apa lagi lah. Time to move to the main event. Macam biasa, the main event adalah smartphone, okay. Cantik ni galeri ni. Okay, dari segi reka bentuk luaran, aku rasa lebih kurang sama je dengan Realme 5 Pro abang dia tu. Eh Kal, bagi sini. Yap, Realme 5 Pro. Yes. Tengok ni, memang sejibik sama. Cuma colour je lah. Yang ni ada purple, dia ada fade ke biru. Dan ini memang solid biru. So tapi dia punya bentuk, dia punya diamond shape pun lebih kurang sama. Dan kat sini ada tulisan Realme abang dia pun ada. Tapi aku perasan juga tak, camera bump dia pun lebih kurang sama. Okay, sekarang kita move kepada punya adik ni. Kita fokus kepada adik dia. Okay, so ini dia lah kita punya ColorOS versi ke-6. Lebih kurang sama ya, dengan mana-mana device Oppo yang menggunakan ColorOS versi ke-6. Korang akan dapat sama je. Agak minimalis, simple. Aku suka ikon dia ni. Memang aku suka ikon dia, nampak macam kartun-kartun ni sikit tau. Dia flat. Aku suka benda ni. Dan kita ada macam biasalah, kita ada chin dia agak tebal sikit bawah ni. Dan atas dia ni kita ada dew drop notch. Okay, dan atas ni kita ada dia punya earpiece. Okay, aku rasa dia punya earpiece ni agak besar agak dekat bahagian atas ni. Dan aku rasa for sure dia mono speaker. Okay, pada bahagian bawah kita ada speaker grill. Dan kita ada micro USB. Kita ada microphone dengan audio jack. Tapi dalam kotak dia tak sediakan earphone free, iaitu yang wired dia tu kan. Dan bahagian belah kanan aku ni kita ada power button. Very clicky. Dan kat sini kita ada volume broker. Dan untuk pada dia punya slot SIM ni sebenarnya, okay, kat sini dah tulis tau kat sebenarnya. Kalau korang nampak sekarang ni, nampak tak? Okay, pada slot SIM ni kita boleh menempatkan 2 SIM card dengan 1 micro SD card. So dia bukan hybrid lah, korang boleh letak ke semua tu. Korang boleh guna 2 SIM card dengan memory card sekali. So pada spesifikasi dalaman pada Realme 5 ni, dia menggunakan Snapdragon 665. Lepas tu dia ada RAM 4GB dan storan dalaman sebesar 128GB. Dan korang juga boleh menaik taraf untuk menggunakan external micro SD sebesar 256GB. Agak besar agak untuk peranti mid-range macam ni. Okay guys, sebenarnya aku lupa nak bagi tahu kat korang, sebenarnya dia punya screen ni hanya support pada resolusi 720p saja dengan density pixel 269 ppi saja. Okay guys, so sekarang ni aku akan try dia punya quality mono speaker ni. Adakah smartphone mid-range ni powerful ke tak dia punya mono speaker ni? Dia punya reach dia, dia punya bass dia. Okay, aku akan play lagu Ariana Grande ni. Aku rasa untuk mono speaker bagi Realme 5 ni, aku rasa kira okey lah. Dia bass pun agak sikit flat, tapi aku rasa aku still boleh terima mono speaker. Oh, tak boleh lawan lah untuk stereo speaker, okey. Dan sekarang ni aku akan try dia punya kamera. Yalah, kamera ni orang mesti ramai nak ambil tahu kan. Macam mana kamera dia? Macam mana kamera dia power ke tak kan? Okey. Sabar. Okey, aku akan try. Kita akan ambil, aku ada Luffy dengan apa benda ni? Lego, tak tahu apa benda ni.
aku akan try dia punya kamera yang normal dulu. So kejap lagi aku akan beritahu dia punya spek kamera, dia pakai megapixel berapa, megapixel f berapa, okey. So aku akan ambil gambar dulu. Ini dia gambar Luffy lepas aku snap gambar Luffy ni. So kat sini aku boleh cakapkan dia punya vibrant color dia agak tak terlalu vibrant sangat, agak flat sikit, agak dull. Dan untuk dia punya sharpness, okey lah untuk platinum edition. Dan untuk gambar portrait pula kat sini, yes, aku fokus dekat kepala ni tau. Tapi masalahnya dia ambil, dia potong kat sini. Kalau korang nampak ni, dia punya bokeh pun tak berapa kemas. Aku rasa kira okey lah, right? Dan sekarang ni aku nak try dia punya selfie. Aku akan try ambil portrait dulu dan ambil gambar biasa. Ya Allah, aku rasa beauty dia macam, aku tak tahu lah, muka aku tak adalah flawless sangat tau. Aku tahu aku putih tau, tapi dia macam melampau lah dia punya beauty tu. Macam pakai bedak. Okay, tapi aku punya janggut pun nampak sikit, walaupun tak berapa sharp. Aku punya colour skin tone agak terlalu putih. Okay, bagi untuk portrait sama agak lebih kurang. Tapi dia punya potongan, dia punya bokeh tu, aku rasa aku agak impressed kat sini, agak kemas. Overall okay, nice. Okay, sekarang ni aku tunjukkan kalau aku off dia punya beauty, apa pula jadi dengan muka aku ni kan. Okay, ni gambar yang aku dah offkan beauty mode eh. Aku rasa kira okey lah kalau kita bandingkan dengan bila aku turn on beauty mode tu. Aku rasa nampak lebih flawless gila kulit aku. Yang ni aku rasa okey, nampak sikit ringka-ringka. Tak adalah jambu sangat lah, walaupun muka ni tak ada putih sangat. So aku rasa better kalau korang tak suka beauty mode, aku rasa korang turn off je lah. Kalau yang suka yang nak nampak cun kan, tak salah on beauty mode ni kan. Tapi nampak macam fake lah ni kan dalam real life kan. Okay, untuk kamera pertama kita ada yang ring orange ni. Kita ada 12 megapixel untuk normal kamera f1.8. Dan yang kedua kita ada 8 megapixel f2.2 untuk ultra wide angle. Dan untuk kamera yang ketiga ni adalah untuk macro lens, iaitu 2 megapixel f2.4. Dan yang terakhir sekali ni adalah untuk depth sensor 2 megapixel f2.4. Okay, that's it, itu je. Dan sekarang ni aku nak try dia punya conventional fingerprint, laju ke tak. Okay, sekarang ni aku akan register dulu dia punya in display, bukan in display, conventional fingerprint. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Aku rasa aku agak impressed, laju. Sebab conventional fingerprint ni memang lagi laju lah kalau kita nak bandingkan in-display fingerprint. Tapi aku rasa sekarang ni in-display fingerprint ni macam dah agak laju lah. Aku rasa almost sama taraf juga dengan conventional fingerprint. Contoh dia macam aku pernah buat unboxing tu, itu OnePlus 7 Pro. Aku buat review sekali, aku terkejut tau, in-display fingerprint laju gila. Kalau tak asap, yang ni pun kira not bad kak. Try to one angle, laju. So bagi aku apa yang menarik pada Realme 5 sekarang ni, dia menggunakan Snapdragon 665. So pesaing bagi yang menggunakan, bagi-bagi peranti mirage yang menggunakan Snapdragon 665 adalah contoh aku boleh cakap Oppo A9 2020 dengan satu lagi Mate A3. So kalau phone ni harga dia bawah 1000, aku rasa memang boleh tapau habis kedua-dua peranti tu. Tapi kalau ikutkan Mate A3 macam bawah 1000 ke awal harga dia tau. Tapi itulah, tapi bateri dia kecil. Tapi screen sama. Screen sama 720p, tapi Mate 3 dia pakai screen OLED. So, aku tak boleh cakap dia kena tapau ke. Kita tengok dulu harga dia macam mana. Kalau harga ni tiba-tiba macam lagi murah pula dengan Mate 3, memang ini king lah. Memang ini king. Memang boleh tapau semua mirage. Okay guys, so ini dia produk yang aku boleh unboxing kali ni, iaitu Realme 5. Iaitu adik kepada Realme 5 Pro. Yang kalau korang macam tak mampu nak beli Realme 5 Pro, korang boleh dapatkan Realme 5 ni. So macam biasa lah, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye. We'll be right back.